Bapak-bapak. Tolongi bapak dulu ya, tolongi. Tolongi bapak, yuk. Mami. Tuh, maju dia, Pak. Dia maju. Iya, sayang nih. Mami lah. Allahu Akbar, bapak. Untuk pertama kalinya. Rina itu, Bu. Mami cemburu. Ya, saya walaupun berenang mungkin sama dia, enggak apa-apa, teman-teman. Ya, teman-teman. Oke teman-teman, sore ini kami mau ngasih makan Rizka. Nah teman-teman, nanti kasihan aja ya di konten apa konten channelnya Fitrian Rizka. Oke teman-teman, ada kebetulan Rizka ini datang jam berapa ini? Nah, jam 4 katanya. Nah teman-teman saksikan aja ya, ini Pak Bu mau ngasih makan ikannya baru dibelikan tadi pagi. Oke, oke Putri, kita makan dulu. Diam ya. Ah, kanjang. Ekor-ekor. Naik-naik ekornya. Tuh. Pelan-pelan. Ini ya. Ambilnya. Nah, ngapain aku suatu. Enak, nah. Besar betul kalimat ini. Selalu siap. Sudah dong, memang. Besar enggak sih ini? Derasnya air Putri. Kena ya. Lagi sakit-sakit juga mulutnya ini. Udah giginya habis. Heparin adik muan. Ya, bagus. Oke.
Pejam tuh, pejam tuh. Kenapa Pak Rizka dia enggak mau makan? Dia enggak mau makan ikan, mungkin keras kali ya. Cara berhubung juga giginya bulu tumbuh itu karena rontok kemarin waktu luka itu. Udah dibuang malahan tulangnya Pak ya? Tunggu ayamnya dulu. Iya, ayamnya masih di lagi direndam. Ya, soalnya ya. Tadi tuh itu ikannya yang anu yang lembek masih. Ayamnya masih pagi. Keras, keras banget. Langsung maju tahunya he. Orang ayamnya ditungguin. Nah, ayo. Satu, dua, tiga. Ayo. Ah. Ayam kan. Ayo. Telan. Oh, sekali lagi Pak. Telan dulu ya. Oke Pak. Ayam bina. Dia tuh Pak? Nggak tahu. Mungkin habis tidur kali Loyo. Mana ada? Gigi aja dipegang. Gigi aja kena kupegang. Rizkanya nggak pergi. Soalnya ayamnya keras banget kayak batu. Gede banget badannya. Jangan.
disuapin dia. Tapi kita itu kondisinya juga dia masih anu giginya. Ah, masih sakit mulutnya. Itu sembuh total. Enggak sembuh itu. Suasana yang menonton teman-teman di tetangga. Sekitar 2 kiloan meter. Bapak, tolongi bapak dulu ya, tolongi. Tolongi bapak, yuk. Lihat aja Putri. Lagi orang tua ini kecupin kan tindanya ini. Pernah aku dulu lihat di tengah air, Pak, ya. Situ tengah air, aku putih kan sampai sini air. Buru bajunya pas segini dia bisa goyang sudah aku takut juga aku pernah kan? Itu ada yang masuk kan? Di jembatan tenggelam ya, orang yang lihat makanya orang lihat baru-baru ku tes-tes kemarin itu tapi udah besar? Belum seperti ini astaga pak, kalau kita turun di situ sampai gak lari ya pak? Nah, lari. Mana lari? Ketengok-nengok aja dia tapi matanya begini-gini ya? Dan aku cuk gitu ratu ini. Kamu udah mulai gerimis ini, udah mulai turun hujan. Enggak mau malukannya. Saya begini enggak mau. Harus. Ya teman-teman, lihat keadaan banjir. Ini kalau orang mau lewat harus lewat sini dulu.
soalnya jalanannya ini kita harus melewati ini karena jembatan baru. Air sudah mulai pasang ini dan hujan sudah mulai turun. Rizka masih melamun. Sini sini lagi. Aduh jawab ya lupa. Lagi naik sini lagi. Masih mau naik ke air nih Pak? Masih dikit lagi. Udah mulai tembak deh. Tuh sama kakaknya dia di Sengka ya. Ya Allah kaki. Bapak awas jatuh. Menyempur gak sih? Geli, geliat ah. Sekali lagi. Bismillah. Pertama kali kita di depan rumah, bakal diciuman. Tapi di ujung mulutnya tapi. Itu sudah tidur. Tuh kaki bapak itu di depannya itu. Tanpa reaksi. Ini air. Jangan aku tetap mulutnya. Kaki. Terus, cepat, foto. Sudah. Kirim teman nanti, pemerintah. Mau, Pengen aja, cuma enggak mau mah makan ikan. Hari ini Bapak puas ya, Pak, sayang-sayang Rizka? Puas. Detik-detik tumpah lagi tahun. Mami. Tuh, maju dia, Pak. Dia maju. Iya, sayang nih. Mami lagi. Mama lagi. Gimana Rizka? Ya Allah, sejengkal aja itu. Foto dulu, foto. Foto. Aku sama Putri Pina teman-teman. Tuh dia. Allahu Akbar Bapak. Untuk pertama kalinya. Pina itu kok kemari cemburu. Allah. Aduh tangannya, dipegangnya kaki itu. Ini 5.000. Cepat di baju tulisannya. Eh, ya bisa peluk Pak ya? Akhirnya bisa peluk. Tidak ada yang waktu yang pas ya, ada yang tepat waktunya. Iya sendiri yang mau ini. Apa tinggal pegang.
Nah teman-teman, jadi airnya udah sampai di depan rumah nih. Apakah airnya nanti lewat dari tembok? Kita juga sering live di Instagram ya, follow di follow at Fitriani dan Amboriska. Kemana Rizka sayang? Ayo pegang dulu. Ini bikin air agak enak dia, percaya sih kan? Kau kemana ikan? Mau naik kak kamu? Tangannya di situ, tangannya. Sini aku pegang ya. Ini tangannya. Mau tangannya? Nah, pegang dulu. Ih, besar tangannya. Sana lagi. Tempat tidur sudah disini. Apa? Dari sini orang baik. Oh, Mbak, disiram-siram. Dikasih dimandiin. Gapain? Sebenarnya lo ini? Mandi. Ada fotonya, Kak? Ada. Rizka, aku mau berenang. Ikan tua. Nah, main-main. Ini pegang dulu ya. Misi, misi putri. Cium dulu dong, cium, cium, cium. Gak pernah cium loh. Melo itu, mau itu juga. Awas. Di bawah pembahasan itu. Pati aja, lebih bikin cinta, putri, putri. Awas, tersak. Ganja betul ya hari ini. Ya besok pagi lagi giliran kita. Kalau dia nggak naik, oh ntar ya pagi-pagi kita. Cuman jangan kira degan ini ya, harus didampingi sama yang ahlinya. Yang sering terbiasa ya. Dampingi sama Pak Ardi. Sama Bapak Ambo. Iya, tidur dia lagi. Teman-teman saksikan ini. Putrinya juga mau dipeluk. Nah teman-teman, ikan ini jangan ditiru teman-teman ya, kalau yang ikan berbahaya cukup paham buat ya. Nah selama ini bapak tidak pernah kayak gini pak ya? Tidak pernah. Baru kali ini juga dia kebetulan juga kulihat sepertinya mau dimanja-manja ini. Soalnya semua Fitriani, Agus, semuanya meluk tadi megang. Nah, teman-teman, ini saya dalam air, ini tangannya ini. Mandi sudah bapak itu? Iya. Mandi bareng? Mandi bareng Rizka, aku. Sudah benar. Belajar putri barusan ini. Paksa mandi? Tidak apa-apa, sini. Tidak apa-apa, ya. Ya. Oh, iya. Nanti viral punya putri. Baru kali ini bapak ya pak? Baru ini. Alhamdulillah pak ya selama ini. Selama ini ke permintaannya teman-teman, coba Pak Abu peluk Rizka. Nah ini sudah kupeluk. Memang saya kebini cuma kan, oleh karena teman-teman selalu bilang peluk Pak Abu sekali-kali. Nah ini sudah dipeluk. Ini ya saya walaupun berenang mungkin sama dia tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa saksikan sendiri kan. Ini dia malah tidur. Oke Putri, terima kasih banyak Putri ya. Eh, berenang sudah aku. Kita tinggal mandi aja kita. Mandi sudah basah terlanjur. Belo lagi. Sudah basah lagi. Dadah Putri. Dadah ayamnya. Mana tahu dia, Mak. Aku sudah basah juga. Ya. Di prank. Ada 10.000 ya. Suka malu dia. Tika. Aja. Sekarangnya malu sama aku nih. Dipeluk dia langsung pergi. Aku semua mandi. Sudah berendam lagi Agus. Ah. Tungguin aja besok. Baru mau peluk. Lain lagi ya. Kalau dia naik lagi saya dengan kita.
Buaya paling pintar di habitat liar ya buaya Rizka. Buaya jinak di habitat liar ya buaya Rizka ya Pak ya. Masih ada esok hari. Sampai di sana dia teman-teman. Lu pelannya mak jalannya santai, aduh di situ aja dia, nggak kemana-mana, situ aja kalau malam. Nanti datang dia lain lagi adegannya. Maga lah Rizka mak turun di majalah. Aku juga ikut bingung itu, gue lihat. Ngerekam dari jauh teman-teman. Sampai mana dia tuh hilangnya? Udah itu banyak ya panggil-panggil nama aku. Cocok. Prank kita. Main-main dia. Oh dia anakku tuh ke dan sebelah kanan tuh. Belo dia. Pakai pelannya buku cahaya api, pelan itu. Ada dia tadi naik dari sana di depan kapal sudah. Papa gimana perasaannya Pak hari ini Pak? Aduh, perasaannya Papa bahagia banget. Bahagia banget ya. Bahagia banget. Setelah peluk Rizka selama ini kan udah pernah. Cara permintaannya teman-teman coba peluk Pak Rizka dalam air belum tercapai kan karena aku cari juga situasi yang pas. Nah kebetulan tadi air besar dia aku ajak langsung maju berarti mau. Tidur, saya kesuruh anak-anak, ibu, pegang semua, oh mau ini. Jadi saya merenangkan diri untuk peluk dia di air. Sebenarnya bukan dari permintaan teman-teman Pak ya, dari Bapak sendiri itu mau meluk Rizka dari dulu. Ya, dari dulu memang mau Bapak mau peluk. Tapi, ya memang tadi itu kepingin juga, karena dia juga sepertinya, ya peluk mungkin, peluk sudah bilangnya, karena dia maju sendiri. Pas habis kucium-cium itu langsung dia maju, benarkan di situ. Di samping tembok makanya saya duduk pas tangannya itu memegang di kakiku. Jadi itu perlu karena dia sudah dari tadi ya alhamdulillah ya. Nah oke teman-teman ya, video ini jangan lupa di share ya karena kali ini berbeda sama yang lain-lain teman-teman ini. Lain lagi adegannya tadi karena ini di depan rumah. Oke teman-teman, assalamualaikum.